channel. So untuk video pada kali ini, Fi akan bagi tahu secara details apakah barang-barang yang Fi beli, berapa harganya, dekat mana Fi beli. Okay, kalau korang belum tengok lagi video Extreme Room Makeover yang Fi buat minggu lepas, korang boleh klik link kat atas ni. Di mana terdapat banyak sangat perubahan yang Fi buat di dalam video Fi yang lepas, iaitu bila Fi dulu bukan macam ni. So this is my new room. So jom kita mulakan dengan part yang pertama. Okay, Mama kat sini. So ini adalah bahagian yang pertama, iaitu cermin. Cermin ni Fi beli dekat DIY, harga dia dalam 20 something. Okay, nanti Fi akan letak harga dia dekat bawah. Okay, cermin ni. And then yang ni, daun ni Fi beli dekat Kaison, harga dia tak sampai RM10 pun harga dia. Okay, kat Kaison kau boleh dapatkan. So kita move on to katil. Bahagian katil, bahagian katil ni adalah katil Fi baru beli. Kalau korang tengok video yang sebelum ni, Fi tak ada katil. Okay, Fi pakai tilam je. So katil Fi beli dekat Lazada. Okay, korang boleh tengok corak dia. Kepala dia macam ni. Harga dia dalam RM90, 90 something. Termasuk postage tambah RM30, RM130 lah. Okay, total dalam RM130. So korang boleh beli kat Lazada. So bantal ni Fi beli dengan kawan Fi, harga dia dalam RM35 je. Korang boleh dapatkan dengan bag dia sekali. Sangat lembut, sangat soft. Yang ini Fi beli dekat Kaison, harga dia dalam RM20 something je. Okay, dekat Kaison. Dan dengan ni, yang ni Fi dapat hadiah. Okay, kat bahagian atas ni korang boleh nampak Allah dan Muhammad. Canvas cantik ni Fi beli dengan kawan Fi, nama dia Lokman. Fi akan letak nombor telefon dekat bawah. Kalau korang nak order, korang boleh WhatsApp dia. Harga dia dalam RM100 je untuk dua-dua ni, termasuk dengan postage. Okay, okay, yang canvas ni pula, okay, tiga canvas ni, harga dia ketiga-tiga ni RM60 je, termasuk dengan postage. Fi beli dengan kawan Fi juga, nama dia Lina. Nanti nombor telefon dia Fi akan letak kat bawah. Okay, so yang kat atas ni, papan ni Fi beli dekat DIY. Papan ni dia asing kan, yang ni dengan dia punya kaki dia asing, yang ni dalam 20 something. Bawah ni asing-asing, yang ni hanya dalam belas-belas, dua ni. So total ni dalam RM40 something lah. Okay, yang bunga ni Fi beli daripada Kaison, harga dia RM10.90 sahaja. Ni dapat hadiah, ni Al-Quran. Yang ni Febreze, Fi letak sini sebab nak spray lah. Okay, bila kita dah siap kemas, kita akan spray. Yang ni yang selalu orang pakai lah. Okay, so Fi beli ni kat Kaison. Kalau siapa nak beli, korang boleh beli kat Kaison yang dia punya apa, tanduk dia bernaik-naik tu. So kita tengok dekat bahagian sini. Ini Fi punya side table. Okay, material dia adalah metal, harga dalam RM50 je dekat IKEA Fi beli. Bunga ni Fi beli dekat Walubai. Okay, Walubai ada dekat, dekat mana hari tu Amah? Dekat KL kot. Dekat KL eh? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ni Walubai, harga dia dalam RM19, RM19 something. Okay, dia bagi sekali dengan pasu ni. Korang boleh nampak gam ni. Okay, nampak tak gam ni? Sebab ni dah asyik jatuh-jatuh je. So Fi letak je double tape. Ha, letak kat situ. Tapi tak kemas, nanti Fi akan kemaskan balik lah. So ni air botol. Yang ni sebab apa Fi ada dalam bilik? Sebab Fi kalau dah harga tengah-tengah malam, Fi tak payah susah-susah nak turun pergi dapur. Kita letak je air botol dalam bilik. Kalau dah harga, minum je. Okay, so jom kita pergi ke belah sini. Mama okey lagi eh? Okey. Okey, kita pergi belah sini. Sorry, gelap sikit. Tak ada cat, tak ada lampu. Langsir ni Fi beli dekat Mr. DIY. Harga dalam berapa? Ha? Kita beli dekat mana tak? Yang kita beli dulu. 20 something. Satu tu dekat 20. Okay, dua ni nak oh, 60. Oh, ya, dia asing. Dia asing 60. Eh. Dia ada dua keping. So, dalam RM60 something lah. Okay. Yang ni sorry lah kalau korang nampak kotor. Jangan tanya kenapa, sebab nanti Fi nak cat kali lain. So, biar je lantak abaikan ni. Bapak korang tak nampak. Okay, yang ni tempat apa, tempat letak baju kotor. Yang ni Fi beli dekat Kaison dalam 20 something juga. Dia banyak design. Fi suka barang-barang kat Kaison sebab banyak gila design. Lawa-lawa. So, korang kena pergi Kaison kalau korang nak dapatkan barang-barang yang cantik macam ni. Okay, so dekat bahagian ni, ni Fi beli tempat penyangkut ni dengan ada cermin ni. Tiga benda ni Fi beli dekat Mr. DIY. Harga dia dalam RM20 something je korang boleh dapat. Okay, so dekat bawah ni ialah tempat penyidai baju. Okay, penyangkut baju. Apa pun telah orang panggil. Okay, yang ni ada sejadah. Ada apa, belekong dengan towel. Semua baju-baju Fi letak kat sini lah. Ya Allah, Jerry. Okay, so kita tengok kat belah sini. Okay, ni adalah almari. Almari Fi letak macam-macam lah dekat dalam ni. Ada makeup, ada barang-barang hardware.
Okay, kita tengok dekat atas ni. Jam yang cantik ni korang. Korang boleh beli dekat DIY. Harga ni dalam RM20 something je. Okay. Okay, cermin ni pula kita beli dekat DIY. Okay, dengan lampu ni pun sama dekat DIY. Yang ni boleh tutup, boleh on. Dia pakai, nampak? Ni bateri dah nak habis dah. Ni dia pakai bateri, bateri AA. Kena ada 4 biji kat dalam ni. Okay, yang ni Fee beli kat Kaison juga. Macam tadi Fee dah tunjuk, harga dalam RM10 something je. Okay, yang ni adalah case, tempat case makeup. Okay, ni adalah makeup-makeup yang selalu Fee gunalah, foundation yang everyday Fee guna. Okay, seterusnya kita pergi belah sini. Ini tempat lilin. Yang ni Fee beli dekat IKEA juga dengan lilin ni. Okay, benda ni dalam RM4 something je, murah je. Dengan lilin ni dia beli, dia dalam bandar ada dalam 16 ke 20 ketul eh. 16 ke 20 ketul lilin dalam RM10 something. Yang ni Fee dapat free je, orang bagi kahwin. So Fee letak segala extension, pin-pin tudung semua kat dalam ni. So kita letak sini. Okay, yang dawa ni, korang boleh nampak ni Fee beli kat DIY. Korang boleh nampak ni dia ada satu kotak kan. Satu kotak ni dia dalam RM9.90 je. So Fee beli 4 tak silap hari tu. So Fee letak 1, 2, selebihnya Fee potong bagi dia ngam-ngam lah. Okay, kita move to level 1. Okay, sorry. Level 1 ni kita tak nak tunjuk sebab ni barang rahsia. Kita move to second level. Okay, second level kalau korang boleh nampak ni adalah barang-barang makeup Fee. Semua segala-gala makeup, barang-barang makeup semua Fee akan letak kat sini lah, okay. So kalau korang boleh tengok kat bahagian sini, ni Fee letak semua segala lotion, perfume semua. Okay, ni perfume saja nak share dengan korang. Ni perfume selalu pakai kalau nak pergi kerja, daripada Silky Girl, Sweetheart. Ni memang sangat wangi, Fee suka sangat bau dia sebab bau dia wangi and then dia kekal, okay. Ni kalau nak pergi kerja, Fee akan pakai ni. Kalau ada event ke ataupun apa-apa meeting ke, Fee akan pakai yang ni lah, perfume ni, Dizandra. Ni kawan Fee jadi agent, so Fee akan letak nama dengan nombor telefon dekat bawah. Kalau korang nak, korang boleh contact dengan dia. Okay, so sini ada lotion yang Fee selalu pakai. Everyday kalau nak keluar, Fee akan pakai lotion ni. And then Fee ada lotion nak tidur. Yang ni pula lotion nak tidur, melt away stress. Okay, kalau nak tidur, Fee akan pakai lotion ni sebab dia sangat-sangat menenangkan, okay. So kita tengok belah sini. Yang ni tak ada apa pun, just barang-barang makeup je Fee akan letak, Fee letak kat sini. Yang ni makeup palette. Kalau korang tengok video Fee yang sebelum ni, iaitu basic makeup tutorial, Fee ada tunjuk lah. Okay, makeup palette Fee beli dekat Watson masa ni. Tapi Fee dah lama dah, dalam setahun, 2 tahun lepas kot. Harga dalam RM90 je. Tapi sekarang tahan lagi, so berbaloi lah kan. Okay, so kita move to this side. Okay, yang ini kalau korang boleh nampak ni ada cotton bud. Okay, Fee nak tunjuk yang ni eh. So Fee nak tunjuk yang ni. Yang ni harga dia dalam RM2 je korang. Sangat murah. Tapi apa yang dia ada dalam ni, ni adalah ubat lah. Cash untuk kita letak ubat, kita letak suplemen, letak apa-apalah yang kita nak. Kalau kita pergi travel ke, kita nak pergi hiking ke pun boleh. So dia punya bekas sangat kecil, sangat senang lah untuk kita fit dengan mana-mana bag. Okay, yang ini ada contact lens, which is Fee tak pernah pakai pun. Tak tahu kenapa beli. Beli je sebab kawan beli, so Fee beli juga. Yang ini adalah tempat bekas kalau kita pergi travel ke. Okay, kalau kita pergi bercuti kat mana-mana, kita boleh guna bekas ni untuk kita letak kita punya shampoo, kita punya sabun, brush gigi, ubat gigi semua. So yang ni harga dia sangat murah, RM4.90 je korang dekat Kaison. Okay, so ni ada dua bag. Yang ni, ni pun beli kat Kaison juga. Yang ni dapat hadiah daripada orang. Ni pun samalah, boleh letak barang-barang makeup ke, perfume ke, apa ke semua. Okay, tu je level 2. Kita tengok level 3. So ini adalah level 3, which is barang-barang hardware. Kalau korang boleh nampak semua, ni ada selotip, ada apa ni, ni ada barang-barang tripod, barang-barang apa untuk phone, camera semua, tripod semua kat dalam ni. Okay, tak ada apa pun. Ni Fee punya suggestion untuk korang. Kalau korang ada banyak barang-barang macam ni, belilah banyak bekas supaya dia nampak lebih organised. Dia macam dia kategori-kategori, korang boleh kategorikan dia. So better korang beli banyak-banyak box. So korang boleh bahagi-bahagikan dia lah. Okay, macam ni kan. So dia nampak lebih tersusun, dan kalau korang nak cari pun mudah untuk korang cari. Okay, macam ni kan. Nampak Fee bahagikan bateri, ada apa ni, paku-paku semua. So senang lah. Habis, yang bawah sekali tak ada apa pun. Barang-barang loose je. Ada plastik sampah, ada kotak tisu, ada bag semua. Yang ni bag running. Kalau nak running, Fee akan pakai bag ni. Tak ada apa yang special pun kat bawah ni. Okay, kita tengok kat belah sini. Okay, rak ni Fee beli dekat IKEA. Okay, kalau korang tengok size dia tak besar pun. Harga dia dalam RM59 je. Dia ada yang lagi lebar sikit. Kalau lebar tu dalam RM69 kat IKEA je. Korang boleh dapatkan kat sana.
bekas ni Fi dapat hadiah daripada kakak kesayangan Fi, nama dia Kak Baiti. Okay, dia bagi hadiah balloon semasa birthday Fi. So Fi recycle balik, Fi buat dia macam pasuk bunga lah. So ni Fi beli bunga ni pula, Fi beli dekat Eco Shop. Okay, letak je dekat atas ni, settle jadi hiasan terus. Okay, second floor, cik, tingkat yang kedua Fi letak lilin lah, korang-korang boleh nampak. Okay, yang ni Fi letak buku-buku, tak ada apa pun. Yang ni, yang ni ialah kotak lilin. Okay, bawah ni pun tak ada apa. Okay, bunga ni pun macam daun-daun ni pun Fi dah cakap. Okay, harga dia tadi masa mula kat cermin ni pun dah tak sampai RM10. Yang ni Fi beli dekat Kaison, daun palsu je, plastik je lah. Okay, yang ni. So ini saja, kita move to my favorite place. Okay, oh sorry, tertinggal pula ni. Ini adalah ring light. Okay, yang ni korang boleh dapatkan kat Lazada je, murah je. Nanti Fi kalau cari tempat yang paling okay, review paling banyak, okay, Fi akan letak kat bawah lah. Okay, so kita move on to my workspace. So untuk my workspace here is, okay, Fi akan tunjuk lah apa yang ada dekat atas meja. Korang boleh nampak ni agak berterabur sikit dekat sini. Sebabnya Fi plan nak beli apa tu, drawer dekat bawah ni yang kat IKEA tu. So tak beli lagi, nanti kita akan beli. Okay, untuk yang pertama, korang boleh nampak ada bekas ni. Bekas ni Fi beli dekat IKEA, sorry, dekat DIY. Okay, murah je, dalam tak sampai RM10. So tak ada apa kat dalam ni, just macam apa, tempat cleaning laptop punya screen. Yang ni adalah lampu-lampu, kalau kita nak tukar lampu. Haa, kita boleh tukar macam-macam colour lah, ya. Yeah. Haa, okey. Tak ada apa pun. Yang ni, sticky notes. Okey, Fi beli sebab dia warna-warni. That's why I really like it. Okey. Ni tak ada apa, just stapler, pembaris. Okey, nanti fancy. Yang ni adalah kertas untuk note kita nak conteng apa-apa. Yang ni, Fi beli dekat IKEA. Sebab apa Fi beli pun, sebab Fi tak tahu. Sebab Fi, dia benda ni untuk, ni kapur. Untuk kita conteng lah, macam biasa lah dekat papan hitam kan. Fi tak ada pun papan hitam, and then Fi beli. Sebab Fi beli sebab dia colourful, that's why I buy. Tak ada sebab pun kenapa nak beli. Okay, yang ni, ini kalau korang boleh nampak, ni adalah tempat letak phone. Hari tu Fi ada post dekat Instagram, ramai yang tanya macam mana nak guna, ya Allah. Senang je korang letak macam ni, settle. Okay, ni pun sama. Sebab dia nampak macam pelik kot, sebab ada panjang kan. Okay, so dia ada gunalah atas, bawah, belakang dengan depan dia boleh guna. Harga dia dalam RM4.90 je, korang boleh beli kat IKEA. Okay, kita tengok belah-belah sini. Sini ada lampu. Lampu ni korang, dia boleh bercahaya. Nampak tak? Okay, Fi beli dekat Lazada je. Lampu ni dalam RM12. Okay, yang ni dia charge pakai USB lah. Kalau korang boleh nampak kat sini, dia charge pakai USB. Okay, so kalau dah habis ke apa ke, korang just charge sahaja. Okay, kita tutup balik, kita kimak bateri. Okay, untuk meja IKEA ni harga dia dalam RM79 je. Dia ada banyak size, korang boleh pilih lah. Dia ada size 79, 59, ada yang lagi kecil kot. So yang Fi beli ni dalam RM79. Yang top saja tau, ada table top saja. Kalau korang nampak yang bawah ni, batang-batang ni RM10 satu. So total dalam RM110-120 lah. Okay, untuk kerusi pula. So untuk kerusi ni pula, ni Fi beli dekat IKEA. Harga dia dalam RM189. Okay, Fi suka sebab dia boleh, apa omongnya? Moving ke mana-mana je kita nak. Okay, Fi suka kerusi roda. Kalau korang tengok video Fi yang dulu-dulu, Fi pakai kerusi yang statik. Okay, yang stay punya. So susah untuk Fi bergerak ke sana ke sini. So that's why Fi beli kerusi yang mudah, yang beroda, yang mudah untuk kita bergerak lah. Okay, tak ada apa pun. So yang ini Fi beli dekat Kaison. Yang ni tak ada apa lah, ni murah je, dalam tak sampai RM10 kot. Okay, ni korang boleh gantung korang punya apa, kunci ke apa-apa semualah. Okay, kita tengok carpet pula. Okay, untuk ni carpet ni Fi beli dekat DIY je. Harga dia dalam RM69 je, sekali dengan yang tu. Yang ini dalam RM20 je, yang kecil ni. Okay, dalam RM20 je. So itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada beberapa part yang Fi lupa nak mention, lupa nak explain berapa harga dia, korang boleh bagi tahu komen kat bawah. Okay, berapa harga dia semua. So itu saja untuk video pada kali ini. And terima kasih pada 8,000 subscriber yang telah subscribe channel ini. And also
keep sharing, comment, like my video. Terima kasih sangat-sangat tanpa korang. Mungkin kita akan sampai ke tahap ni lah. Mungkin kita akan buat video lagi tanpa korang punya support. So thank you so much. We really really appreciate it. Okay, so itu saja. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to subscribe and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.